Hari ini kita membantu Mami di dapur. Membuat pecel. Bahan-bahannya lagi kita siapkan. Ini sayur apa nih, Dek? Sayur apa, Dek? Kangkung. Sayur kangkung, Dek? Gak tahu. Kacang panjang. Ini kacang jari. Ini kangkung. Yang tadi kacang panjang. Oh, terus. Telur rebus. Telur sambal. Persiapan masak dulu, guys, sebelum buka. Ini anak gadis bantu. Yang cowok tuh tak ada bantu sama sekali. Memotong dan membersihkan sayur kacang panjang untuk pecel. Wah, pecelnya lagi disiapin. Ini kuah pecelnya lagi disiapkan. Kita buat pakai air panas. Dihaluskan dengan bumbu yang sudah ada. Tinggal beli di pasar ada. Tunggu. Ini sudah masak. Kita matikan. Baru kita dinginkan sebentar. Untuk pasangannya kita sudah siapkan bawang spesial. Eko-eko soles mie dan tempe. Bingke gede bola hidangan dan tanpa air kelapa pakai sirup rose brand merah. Ya, setelah didinginkan telurnya siap untuk dikopek. Nanti Nasma yang kopek. Kita tunggu aja. Oke. Okay. Ini potong apa nama ini? Saya apa nih, Dek? Kangkung. Sayur apa, Dek? Kangkung. Kangkung. Nah, potong kangkung mau direbus. Pakai lu kangkung. Kecil. Jangan terlalu kecil. Oke. Sayurnya dengan bumbu-bumbu. Oke, kita rebus kacang panjang dulu. Oke, setelah kacang panjang sudah direbus dan sudah dihaluskan, ini dia
Oke, tinggal kita masukkan sekarang kangkung yang dipotong Nasma. Kangkung. Oke, kangkungnya sudah siap dicicipi. Seperti hebus. Sekarang sambil menunggu Nasma kopi telur. Capek tapi mau amin puasa selanjutnya kita masukkan kol. Few moments later. Wow, ini dia sudah jadi. Ini dia tadi telur yang diproses jadi telur sambal. Oke guys, kita tunggu sebentar lagi. Inilah masakan kita hari ini yang kita masak. Akhirnya berbuka telah tiba. Oke guys, sampai di sini dulu. Saksikan video-video berikutnya agar channel ini berkembang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Yuhu. Alhamdulillah.